Tapi jan bening banget. Oleh ndi ndeleng sing iki oleh. Oke. Sini air ini itu menuju ke sawah-sawah di sekitaran di beberapa desa di Kutasari ini, termasuk di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Candi BDG. Kali ini kita akan di video lagi di desa Karangsekap, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Di mana ini termasuknya di desa Karangsekap. Melihat suasana di situ Tirta Marta yang memang sangat jernih, teman-teman. Namun sayang ini agak deres. Nah, namun kita tetap semangat untuk videonya. Itu terus cantik PPK Blok. Teman, kita sekarang sudah berada di. Nah, ini melebihi telaga ya, Mas. Di sini sudah masuk dusun telaga di sekarang dekat Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Nah, di sini airnya itu sangat jernih sekali, teman-teman. Karena memang dari sana itu ada mata air dengan 7 mata air di satu lokasi. Jadi di sini airnya gede banget dan juga jernih sekali, teman-teman. Nah, di sini saya ikut mancing, melihat mancing. Namun memang cuacanya gerimis, teman-teman. Mudah-mudahan nggak deras ya. Nah, saluran irigasi yang di sini sampai ke sana adalah sampai menuju ke Desa Meri, teman-teman ya, atau persawahan di Desa Meri, dan juga sampai ke Dusun Kumuk, teman-teman, yang kemarin juga kita bikin videonya juga ya di sana. Jadi memang dibagi menjadi beberapa wilayah. Jadi di sini sangat makmur sekali, teman-teman. Ini bersama warga sekitar mancing, teman-teman. Di sini ikannya itu sebetulnya banyak, namun nggak muncul, teman-teman ya, kecil-kecil ya. Akeh-akeh iwak apa ke, Mas? Lunjar ya. Tapi jan bening banget. Oleh ndi ndeleng sing iki oleh. Oke. Uceng ya. Ini uceng, teman-teman. Kalau di sini namanya ikan uceng, ikan yang berontok kecil. Dan jalan yang ke sana itu menuju ke arah Desa Meri dan juga ke arah Kutasari juga bisa, teman-teman ya. Kejebak hujan dan sekarang kita mau ngiup dulu. Soalnya saya juga mantelnya di motor, teman-teman, karena memang tadi deras banget. Jadi saya buru-buru untuk ngiup dulu. Nah, di sini itu adalah
wisata juga teman-teman ya, di Purbalingga ini memang ini sudah dikenal di mana-mana ya, sudah masuk TV juga, kemarin juga masuk di TV One juga ya, sangat luar biasa ya. Jadi airnya memang sangat jernih. Sebetulnya saya rencananya mau ke sana teman-teman, namun ini keburu hujan karena memang ini juga sudah cukup siang teman-teman. Namun nah di sini kita lihat di sini air ini itu menuju ke sawah-sawah di sekitaran di beberapa desa di Kutasari ini, termasuk di Desa Karangsegap ini, Desa Sumingkir, Desa Meri, dan menuju ke arah Kutasari teman-teman. Nah, di sana itu persawahan dan di sana itu dusun Telaga Wetan teman-teman. Biasanya kalau sedang dibuka di sini ramai teman-teman. Namun ini cukup sepi ya. Mudah-mudahan ini hujannya nggak deras teman-teman. Kita sekarang akan masuki di wilayah Situ Tirta Marta. Ini sebetulnya suasananya masih tutup teman-teman. Namun mungkin di sini warga sekitar ya teman-teman ya, yang ramai ya, di warga di daerah sini teman-teman ya. Oke, kita lihat, emang di sini habis hujan teman-teman. Suasananya habis hujan jadi adem. Suasananya adem. Di sini memang airnya jernih banget teman-teman. Sama seperti video yang kemarin ya, waktu kita ke Serayu Larangan. Seperti yang di Desa Serayu Larangan teman-teman ya. Kita lihat airnya jernih banget teman-teman. Betul-betul sangat jernih pokoknya. Suasananya yang begitu adem. Airnya adem banget teman-teman. Tadi sih cuci muka juga cukup adem banget. Oke teman-teman, airnya di sini memang sangat jernih sekali. Sangat jernih sekali. Adem. Ini jernih teman-teman. Cuci muka teman-teman, ternyata adem banget airnya, sangat luar biasa. Kita sekarang berada di sebelah barat ya dari Situ Tirta Marta ini. Kita lihat di sini begitu jernih teman-teman, pokoknya nggak ada air keruh, pokoknya sangat jernih dan sangat bersih teman-teman ya. Kita lihat sangat bersih, suasananya pun seperti persawahan ya, emang persawahan ya teman-teman ya. Memang suasananya itu persawahan. Jadi buat teman-teman yang main kesini ya mungkin nunggu ya, soalnya belum dibuka teman-teman. Kita lihat memang lurus, adem banget. Di sini itu 7 mata air dalam satu lokasi ya, satu lokasi pokoknya. Sini pokoknya sudah terkenal di mana-mana itu sudah tahu Situ Tirta Marta teman-teman. Airnya begitu jernih. Yang datang ke sini itu biasanya dari jauh-jauh juga teman-teman.